Ya guys, hari Minggu pagi ini saya berlari santai saja. Saya memilih parkir area ini untuk mendapatkan sinar mentari maksimal. Dan saya hanya menargetkan berlari 6 putaran saja. Ini adalah putaran ke-6. Putaran ke-5. Ya, cuaca cerah dengan angin berhembus yang menyegarkan. Hari ini seperti yang saya infokan tadi, hanya berolahraga jogging porsi terbatas karena memang kemarin saya mungkin ada 7 km ya, berlari normal 5,4 km terus berlari santai 0,7 km dan berjalan kaki 1,5 km. Kemudian kemarin juga ke kebun kami di Desa Kertajaya, Rumpin, Bogor Barat, cukup jauh dan beraktivitas 1 jaman ke sana. Dari sana kami ke Pasar Baru. 100% family time, family time yesterday. Ya guys, ini putaran ke-6. Saya berlari santai di pelataran parkir klub eksekutif Persada Halim Perdana Kusuma ini. Ya, sebetulnya kemarin, semalam setelah menonton 2 tayangan sepak bola di Mola TV antara Leicester melawan Leeds United dan Bayern Munich melawan Bayer Leverkusen, saya cukup pulas juga tidur. Bangun sudah jam 7.38 guys. Jadi dengan istirahat yang cukup, sebetulnya enak sekali untuk berolahraga. Tapi bila saya berolahraga porsi normal hari ini, mungkin badan akan terasa sangat lelah dan begal-begal guys. Jadi saya hanya memutuskan olahraga santai saja hari ini, jogging 6 putaran dimana satu putarannya hanya 350-an meter. Jadi dengan 6 putaran saya hanya berlari 2,1 km itu pun dengan lari santai. Oke guys, sesaat lagi saya akan mengakhiri jogging saya ini.
dan saya hanya akan berjalan-jalan saja. Ya bang, ada bawa minum gak ya? Ya oke, okay, sebentar ya. Ya, aku Matthew. Iya iya, akan. Ya dia minta air minum. Ya guys, saya cukupkan saja jogging saya pagi hari ini. Ya guys, menunggu istri saya tiba dari pulang kerjanya dari rumah sakit Pertamina shift malam, saya berlari santai dan kami nanti bermaksud bermain badminton ya, meskipun sepertinya kurang nyaman pagi ini bermain badminton. Ya, itu dia. Istri saya sudah datang. Ini guys. Ya, tadi kurang nyambung rumah intern. Karena pagi ini kelihatannya angin berhembus. Meskipun tidak kencang, tapi tiada henti. Sehingga mengganggu kenyamanan bermain badminton. Karena koknya bisa terdorong dan berubah arah sesuai dengan arah dan kecepatan angin. Ya guys, saya akan mengakhiri jogging saya, berjalan sebentar dan nanti kami akan bermain badminton. Semangat ya guys. Dengan berolahraga kita mendapatkan tubuh yang sehat.